Jepang ya? Iya. Ini mobilnya jangan di tengah jalan. Yang sana ya? Iya betul. Jadi nanti kalau sudah kita lakukan keluarga itu terlalu kesat. Selama saya satu mobil dalam dari sini kita putar balik, nanti kalau keluar makan dari sana jadi kalau dia potensi keluar ke makan kena di sana. Di terminal. Dia akan dipaksa terus. Dipaksa loh ini nanti. Oh di sini. Iya siap. Dari mau itu bawa. Ya. Jadi dari dinas. Ini nanti disiapkan untuk flat ya. Iya. Pop. Pak dari meja gitu pak ya. Langsung masuk duduk kan. Paksa di gas gitu aja. Iya. Itu sudah dilaksanakan dari dinas Kota Semarang diwakili Puskesmas Karang. Oke. Ya. Kalau kita apa namanya persiapan itu kan nanti. Oh iya, kita memastikan persiapan menjelang tanggal 6 karena dugaan saya malam ini dan besok ini akan menjadi puncak-puncaknya dugaan saya malam nanti. Maka kalau kita bisa melakukan pengecekan, ini adalah tempat screening setelah mereka masuk dari Pejagan. Kalau dari sisi barat, maka ini adalah screening yang kedua. Dan kemarin Pak Wahono sudah mendapatkan satu ya. Yang tidak tertib, tidak mengikuti prokes, dibalikin. Nah, kalau mereka dibalikkan, kita sudah siap pintu-pintu yang potensi mereka akan masuk ke kiri-kanan, ya, pintu-pintu keluar, kita akan tutup, sehingga mereka akan balik. Maka saya minta kepada masyarakat, tolong itu tidak mudik dulu, tolong aturannya ditaati agar kita aman, dan nanti perjalanan panjenengan semuanya bisa tidak perlu dilakukan jauh-jauh. Silakan jalan di sekitar tempat tinggal masing-masing. Kalaulah harus ada yang meninggalkan, tolong lengkapi semuanya. Biasanya dan pegang SIKM atau dia memastikan sudah dites sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan. Nah, tugas kita adalah mengamankan itu karena kemarin kita temukan masih banyak yang nekat, masih banyak yang nerobos dan kemudian ditemukan. Jangan sampai nanti terjadi seperti yang di Pati. Ya, satu orang pulang merasa nggak apa-apa dan ternyata menulari orang yang lain. Kita belajarlah nanti kemungkinan dari kerumunan-kerumunan yang muncul setiap kali libur panjang pasti ada peningkatan. Jika kita mau dukungan dari masyarakat untuk tidak mudik dulu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih.